Oke, okay, masih DFP Favorit Pagi. Tadi kita sedang membahas tentang beredarnya video yang dianggap tanda kutip rekayasa banyak yang ngomong seperti itu. Bah, tadi abang bilang katanya ada kemungkinan tanggal di eh, apa namanya CCTV tersebut ada dirubah. Kalau misal iya, untuk apa? ini sekarang kita lihat tuh dasarnya normalnya kan nggak mungkin karena satu orang yang memiliki dia pasti hanya mengingat pada satu format tanggal yang dia inginkan. Ya, ya misalnya tanggal bulan tahun ya udah tanggal bulan tahun terus orang bule, empat, empat orang kita. Orang bulan maunya bulan tanggal tahun. Uh, uh, uh. Kalau enggak nanti tanggal yang lewat tanggal jam apa tanggal 12, 12 sampai rekomendasi tanggal 12. Itu akan berancu. kita enggak tahu antara 2 Februari eh, ataupun umpamanya apa 22 apa, Oktober ataupun 10 Februari misalnya kalau iya, balik balik iya, iya, iya. Nah, kemudian dasarnya sekarang pasti ada tujuannya. Jadi formatnya berbeda nih ya, dari dua CCTV yang iya. berbeda. Oke. Okay. Nah, sekarang dengan di situ kita ngelihat hingga mesti dideteksi kira-kira ini perubahannya yang di tanggal di, di tanggal ataukah yang di kolam renang? Kalau saya lebih kemungkinan adalah yang di tangga. Kenapa? Ini baru asumsi ya karena untuk membuktikan bahwa Lesti tidak apa-apa itu hanya menunjukkan pagi harinya. Kalau memang rekaman ini 24 jam everyday 24 hours ya 7 days a year, apa, uh, uh, week apa week. Ini berarti sekarang yang pada saat kejadian ribut-ributnya ataupun kejadian KDRT-nya itu kan ada kamera juga siapa yang masuk kamar pertama siapa yang kedua siapa yang keluar terseok sewa kemudian kenapa kenapa tapi ya sudahlah pembicaraan ini tampaknya maaf ya saya nggak ngomong sia-sia karena sudah ini ya, sebenarnya masih pengen dan ngobrol, dan tapi ya. di akan terus biarin aja. Ya sama-sama. Ah. Tapi bisa nggak sih seorang bilar itu coba deh konsultasi kepada orang yang mengerti tentang kejiwaan. Harus, ya. harus ya. begitu karena ini saran aja ya. Karena ya. ini kan bisa diterapi dan sebagainya itu mudah-mudahan. Jelas ya. kita berharap ini semuanya akan baik-baik saja. Oke, kita doakan yang terbaik dan kita menunggu hasil dari kepolisian ya. apapun itu. Kita ya. mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan masalah ini bisa menjadi ya. apa ya contoh Pelajaran. untuk semuanya Betul. dan pembelajaran. Yang satu hal kalau benci jangan terlalu benci kalau cinta jangan terlalu cinta. <laughs> Oke. Jangan terlalu.